Seorang mahasiswi semester akhir Fakultas Teknik Informatika Universitas Trunojoyo UTM, RA 24 tahun warga Kecamatan Bruneh menjadi korban aksi penjambretan ponsel saat melintasi jalan raya Desa Telang, Kecamatan Kamal pada Senin 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB. Mirisnya, dua pelaku jambret mengenakan pakaian mirip dengan seragam pelajar SMA yakni putih abu-abu. Dugaan kuat bahwa dua pelaku jambret itu masih berstatus pelajar disampaikan RA saat ditemui sejumlah insan jurnalis pada Selasa, 30 Januari 2024 sore. Aksi korban mengejar pelaku terekam CCTV dari sebuah toko di jalur ke arah timur menuju kampus. Tidak hanya mengejar, korban bahkan sempat dua kali menendang motor Honda Vario. Namun tenaganya tidak cukup kuat untuk merobohkan motor yang dikendarai dua pelaku jambret. RA memutuskan untuk menghentikan pengejaran di depan gerbang kampus. Dalam video rekaman CCTV berdurasi 24 detik, dua pelaku mengenakan kemeja berwarna putih dipadu celana berwarna abu-abu layaknya pelajar SMA atau SMK. Keduanya tidak mengenakan helm, memacu vario berwarna putih dengan kecepatan tinggi. Dari belakang, tampak korban mengejar menggunakan motor Yamaha Vino. RA menjelaskan ia berkendara seorang diri dari arah kota Bangkalan menuju kampus untuk mengembalikan beberapa buku sebagai salah satu syarat untuk mengikuti proses yudisium. Ketika motornya hendak mendekati simpang 3 Jalan Raya Telang, korban mengambil ponsel dari tasnya. Korban mendapatkan surat tanda penerimaan laporan usai melapor atas perkara tindak pidana pencurian dengan motor. Perkara itu dilaporkan korban RA Senin malam sekitar pukul 19.05 WIB. Pihak kepolisian hingga petang ini masih melakukan serangkaian penyelidikan termasuk mempelajari rekaman CCTV. Jadi kan dari arah Bangkalan, itu kan sebelum lampu merah itu kan saya mau ngambil HP dari tas. Terus karena tikungan, jadinya saya naruh HP-nya itu di dashboard sementara. Itu mau menghubungi teman. Nah, sebelum menghubungi pas depan SMP 2 Kamal itu dari arah belakang itu langsung diambil di sebelah kiri. Pelaku itu pakai baju seragam sekolah, anak sekolah kayaknya ya? Iya, pakai putih abu-abu. Jadi nyalipnya dari sisi kiri, Pak? Sisi kiri. Terus pelaku larinya kemana? Ke arah timur, ke arah Labeng. Itu dikejar gak kena ya? Iya. Gak sempat teriak ke orang-orang? Sempat teriak, cuma gak ada yang respon. Sampai sejauh mana mbaknya? Sampai di depan gerbang UTM. Masuk? Enggak sampai masuk, pas depan gerbang UTM-nya itu. Sudah lapor polisi? Sudah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.